Ya, selamat siang, Bro. Apa kabarnya hari ini ya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Kali ini saya sudah berada di Tower Raya Malas di daerah Kroya. Jadi rencananya hari ini tuh saya mau mengadakan pekerjaan preventive maintenance ya. Tapi ya kondisinya di luar dugaan, ini di sampai lokasi hujan. Tadi sebenarnya berangkat dari rumah, itu di rumah itu hanya gerimis ya, rintik-rintik ya. Berharap sampai di lokasi itu terang. Jadi ternyata tidak sesuai dengan harapan ya. Sampai di sini hujan. Nanti cekidot ya, lihat. Jadi tujuan saya ke Tower Raya Malas ini sebenarnya melanjutkan pekerjaan yang kemarin ya. Kalau nggak salah sekitar tanggal 8 saya sudah kesini. Mungkin teman-teman ada yang sudah nonton video saya, itu saya kesini rumputnya lebat ya. Jadi kemarin terpaksa saya semprot dulu. Dan sekarang sudah tanggal 18, jadi sekitar 10 hari ya sesuai jadwal kemarin. Mudah-mudahan rumput yang sudah saya semprot kemarin sudah mati atau malah mungkin sudah bersih ya, harapan saya. Oke, ikuti terus ya, nanti kita lihat ke lokasi. Tapi sebelumnya dipencet di sit tombol singana tulisannya subscribe, klik. Oke, terima kasih, ayo kita lihat. Wih, mantep bro, ternyata sudah mati. Mantep, ini 10 hari ini. Banyak ya. Ini biasanya dibersihin sama penjaganya sebenarnya, tapi penjaganya lagi sibuk mungkin. Lagi acara mau itu nyalek. Sepuluh hari cepat mati karena saya campur ya, antara obat rumput yang merek Roundup sama Gramaxone saya campur, saya oplos. Ini hasilnya seperti ini, cuma butuh waktu 10 hari. Ini anak-anak buang sampahnya pada sembarangan, anak-anak SD. Mantap ya bro ya, mantap. Ini tapi kondisinya hujan ya, tapi gimana lagi, ini sudah sampai sini. Jadi nanti saya tetap akan melakukan ini ya, preventive maintenance ya. Tapi untuk melanjutkan kemarin-kemarin kebetulan sudah saya foto-foto sebagian. Jadi mungkin tinggal hanya mengambil foto sesudah ya, atau sesudah yang kondisi terakhir ini. Jadi hanya foto beberapa saja. Kalau foto-foto yang lainnya sudah saya ambil dari kemarin. Ya oke bro, saya mengambil foto-fotonya dulu ya. Ya bro, udah selesai ya, tadi saya ngambil foto-fotonya. Ya nanti ini, jadi ini tinggal submit nih. Hujan bro, ada basah. Ya, jadi ini tadi sudah saya ambil ya foto-fotonya semua. Ini tandanya sudah terceklis semua. Checklist warna hijau, jadi ini taksnya sudah selesai, ini saya tinggal submit ya. Saya submit. Service order berhasil disubmit, Anda bisa melihat order yang sudah disubmit.
pada menu service order bagian komplit. Ya, oke. Okay. Ya, oke, okay, bro, hari ini selesai. Ini nggak mungkin ya kondisi hujan seperti ini untuk melanjutkan pekerjaan. Jadi mungkin saya akan langsung balik pulang aja dulu untuk standby saja di rumah. Mudah-mudahan besok ini ya tidak hujan lagi, jadi saya bisa segera menyelesaikan pekerjaan preventive maintenance-nya ini. Ya, oke, bro, jadi hari ini cukup sekian ya kegiatan hari ini. Jadi hari ini terkendala hujan. Oke, terima kasih sudah mengikuti kegiatan saya hari ini ya, seperti biasa. Sampai jumpa ya di kegiatan-kegiatan berikutnya. Jangan bosan-bosan ya, bro, ya, untuk selalu nonton video-video saya. Terima kasih. Sampai ketemu. Jumpa. Assalamualaikum.